apa-apaan ini, Mas. Diam, jangan. Cari mati lu. Diam, ini tas lu. Jangan, Mas. Gimana nih, saya makasihnya sama adek. Gini aja, dek. Kalau ada apa-apa, datang aja ke tempat saya. Itu kartu nama saya. Makasih, Pak. Makasih ya, dek. Lo berdua. Bacot doang yang gede. Banci kayak gitu aja yang bisa diurus. Bayo. Itu kan anak baru. Wah, bener-bener oke dia. Tapi, ngapain cowok-cowok itu? PDKT kok keroyokan ya? Apa kita usir aja? Nggak usah, nggak perlu. Lo liatin aja, tuh bertiga bakalan pergi sendiri. Kenapa? Itu yang namanya Jerry, jagoan di sekolah ini. Jagoan? Iya kan? Iya. Teman sekolahan gitu. Preman? Iya, preman. Iya, kamu nggak tahu. Lo berdua tuh mau ngapain, ha? Ini tuh jatah gua. Duduk aja lo. Duh, gue gak mau cari penyakit deh. Sorry banget ya, gue duluan dulu ya. Anak baru ya? Boleh juga lo. Lo mau kemana? Lo belum tahu siapa gue lo ya? Lo liatin aja ya. Gua pasti bisa ngedapetin dia. Apa sih yang gak bisa gua dapetin sekolah ini? Iya kan? Iya. Lu berdua kan tahu siapa gua? Tahu. Kalau gua gak bisa ngedapetin dia, bukan Jerry nama gua. Lu setuju gak? Lu berdua tuh jangan manggut-manggut doang. Jawab dong, lu setuju gak? Setuju. Gitu dong. Ya, Jer, Mita tuh. Biarin aja. Jerry! Jerry! Hei, bolot! Jer, gue tunggu sana ya. Iya. Lu kemana sih, Jer? Kok gak ngajak-ngajak gue? Ikut dong. Lu kemana sih, Jer? Kok gak ngajak-ngajak gue? Ikutan dong. Siapa juga mau ngajak lo? Masuk. Terima kasih, sayang. Sama-sama. Yuk. Kamu... Ngapa? Senyum kamu. Pas. Itu yang selalu aku kangenin. Gombal. Pukul aku lagi. Apaan sih malah minta pukul, aneh banget deh. Yuk. Kamu mau apa? Mau ngomong. Ya udah,
Mau ngomong apa sayang? Soalnya aku mau minta sesuatu. Ya udah. Ngomong aja. Apa itu? Besok jemput dong di sekolah ya. Jemput kamu? Iya, di sekolah. Ya. Kok Jope senyum doang sih? Harusnya kita satu sekolah ya. Supaya kita bisa pergi bareng, kita bisa pulang bareng-bareng. Iya, kenapa waktu keluarga aku baru pindah, kita gak langsung ketemu? Iya ya, kenapa aku mesti kenal kamu setelah kamu masuk sekolah itu? Lucu juga ya. Tapi kamu mau jemput aku kan? Jarak sekolah kamu dan sekolah aku cukup makan waktu yang lama. Tuh kan? Tunggu dulu dong. Jangan jelek gitu ah. Apa sih maksudnya? Dengerin aku dulu. Aku belum selesai ngomong. Gini sayang, biar berjarak, biar makan waktu yang lama, aku gak peduli. Aku akan tetap jemput kamu. Gitu dong. Tapi gak apa-apa kan kalau terlambat? Pokoknya jemput. Aku bakal nunggu sampai jam berapapun kok. Bukannya menunggu itu pekerjaan yang membosankan. Mungkin bosan kalau yang ditungguin bukan kamu. Sayang, kamu kenapa sih? Tiba-tiba kok pengen dijemput sama aku? Biar semua orang tahu kalau Eno itu udah ada yang punya. Kamu gak takut pasaran kamu jatuh? Ngomongnya gitu sih. Hei, Eno, anak baru itu ternyata sudah ada cowoknya. Oh, jadi nggak mau dikenal orang sebagai pacar Eno? Iya, nggak gitu dong. Justru aku seneng banget bisa nemenin kamu. Berarti nggak ada lagi tuh yang berani gangguin kamu. Makanya jemput. Sayang. Minggir. Jer. Mau kemana lu? Tunggu, Jer. Jadi. Pak. Apaan sih? Kan ada aku. Kenapa kamu jalan sama orang lain? Iya, kebetulan aku ketemu sama dia. Yang mau gak mau aku jalan sama dia. Apa itu salah? Kenanya lagi ya salah. Berisik. Lu ngapain sih berdua? Sang lu sok pergi. Apaan sih rese banget? Pak, gua tampol lo. Hei. Aduh. Gua ngapain sih? Hah? Lu sendiri lagi ngapain? Udah deh. Lu enggak usah bikin gua marah. Pergi sana. Ngusir lo. Lo sih bikin gua bete. Oh, jadi lo sekarang gak butuh gue lagi? Kali ini, enggak. Aduh. Anak baru ya? Berisik lo. Ngapain lo? Udah deh, ini tuh bukan urusan lo. Udah usah ikut campur deh. Oh. Awas ya. Kalau lo coba ikutin gue lagi. Awas lo. Ini gara-gara lo nih. Sialan lo. Kok gara-gara gue sih? Tapi kan gak perlu dicemplungin kayak gitu ya gak? No. No. Oke kak. Cabut nih. Sorry ya. Ada mau kemana ya? No. Tunggu dulu dong. Gue pengen ngomong sama lo. Lo mau dengerin kan? No. Eits. Awas. Kalau lo coba ninggalin gue lagi. No. Mau gak pulang bareng gue?
Udah jadi jagoan? Hah? Sorry, Jer. Ampun. No. Kenapa sih lo, No? Harus takut-takut kayak gini sama gue? Dengerin dulu dong, No. Gue tuh cuma pengen ngomong sama lo. Kalau gue suka sama lo. No. Jawab dulu dong, No. Lo jangan diem kayak gini aja. Asal lo tahu aja, No, ya. Gue tuh paling gak suka dicuekin sama orang. Tahu? No! Engkaulah bintangku, aku penggemar padamu. Minggir kemana? Woi, minggir! Lu gak jadi sibuk, lah. Minggir lu! No! Tunggu, no! Jalan-jalan pada orang jalan. Itu ada penjalan. Kasih tambahin 20 juta. Apa ya, Pak? Minggir! No! Tunggu dulu, dong, No! Gua mau ngomong sama lu, No! No! Maksudnya mau ngedeketin cewek. Si cewek malah minggat tuh. Berisik lo. Gaya lo itu. Emang kenapa kayak gua? Jagoan sih jagoan. Emang gua jagoan? Tapi kasar. Mana ada jagoan itu yang lembut? Dikasih tahu malah marah. Udah deh, bukan urusan lo. Ngapain sih ngejar anak baru? Anak lama aja masih banyak yang nganggur. Anak lama? Iya. Masih banyak yang nganggur? Malah ketawa lagi. Gua tahu nih. Pasti anak lamanya itu lo kan? Iya kan? Kok gue sih? Jangan-jangan lo cemburu, iya kan? Kok cemburu? Alah, ngaku aja dulu. Lo suka kan sama gue? Awas ya. Nggak kena. Kena juga lo. No, buka sayang. Ini mau istirahat, Ma. Loh, tapi tatonya datang tuh. Kenapa sih sayang, kok gak biasanya begini? Kenapa, Habis, dia bohong. Bohong kenapa? Tanya mau jemput, tapi mana? Ya, tapi kamu jangan marah dulu gitu dong. Habis dia gak dapetin janji, Ma. Sayang, mungkin aja dia ada alasan tertentu kenapa nggak ada yang tepatin janji. Tuh, buktinya dia datang sekarang. Udah deh, sekarang mendingan kamu temuin dia. Kali aja dia mau jelasin sesuatu sama kamu, ya? Oke, tuh. Ayo. Kenapa gak jemput? Maaf ya, yang tadi itu ada sesuatu yang tiba-tiba aku gak bisa jemput kamu. Aku ada tugas dari sekolah. Kenapa gak nelpon? Yang, aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku gak bisa angkat telepon kamu. Kalau gak bisa nelpon, inisiatif kayak apa gitu? Emang gak bisa? Iya, yang. Aku salah. Aku ngaku salah kok. Dong, jangan marah-marah terus. Akunya kan udah minta maaf. Aku tuh lagi butuh kamu. Kamu lagi butuh aku, yang. Tapi, kenapa kamu nggak telepon aku? Sesibuk-sibuknya aku juga bisa kok terima telepon dari kamu. Apa jangan-jangan kamu sama aja, nggak bisa megang handphone. Minggir lo! Minggir! Udah lah,
sih? Pokoknya besok harus jemput aku. Oke. Setelah tadi gagal, aku janji. Besok nggak akan terulang lagi, Tuan Putri. Janji? Janji. Beneran? Beneran dong, saya. Masa kamu nggak percaya sama aku sih? Awas ya. Kamu nggak boleh meragukan kesetiaan aku. Jangan cemberut terus. So, akunya datang dicemberutin. Sorry bang, bang. Pak gila lo. Sorry bang. Apa bang? Lo juga. Sorry bang, benar bang. Tahu gak siapa dia? Adek gue. Sorry. Lo pergi sana. Iya. Pergi lo. Pergi. Iya bang. Pergi lo. Bang, kenapa sih semuanya pada takut sama abang? Kenapa sih emang? Ya enggak, kalau mereka ngeliat abang tuh kayak ngeliat hantu tau gak bang? Kenapa sih? Matt, udah deh, lo gak perlu tau apa-apa. Nggak, sekarang lo balik. Ah, tapi bang. Cepat lo balik. Kan sulit mencintai diriku, karena ku begitu saja telah jatuh hati kepadamu. Takkan sulit memiliki diriku, karena begitu mudah kau merebut seluruh hatiku. Kau buatku merindu saat kau katakan kau menyukai. Ya, makasih bang. Makan deh. Pasti enak. Beneran enak, Om. Enak, coba. Gimana? Biasa aja tuh. Gimana biasa aja? Bagi gue ini luar biasa. Mungkin bukan karena baksonya yang luar biasa. Tapi karena lu ingat akan kenangan lo yang buat lu merasa asik ada di sini. Bener kan? Begitu gue ngomong kenangan, langsung ingat sama cewek lo itu. Udah deh, Tok. Matiin aja handphone lo. Daripada nelpon, lo sendiri yang bingung. Makan deh. Ntar bikin gak enak lo. Kok mati sih? Gimana sih kena mati gini? Takkan kau menyukaiku. Kau buatku terbang jauh saat ku coba cumbu dirimu. Kaulah bintangku, ku penggemar beratmu. Berikan tanda cinta dirimu di hatiku. Gue minta 3 IP1. Nah, lo enak kan? 3 IP1 kan? Baik, enak. Gue tahu. Lo pasti lagi bingung. Lagi ada yang tunggu. Atau takut sama si Jerry itu? Mau pulang dengan aman gak? Gue bisa kok lindungin lo. Maksud lo? Udah deh, gak usah banyak tanya. Tapi mau enggak, gue punya cara kok supaya lo bebas dari si Jerry, tapi dengan satu syarat. Lo gak usah banyak komentar. Nurut aja sama yang gue lakuin. Oke? Okay? Ya.
pada mau kemana nih? No, tunggu bentar ya. Gue harus pergi sama si Eno. Gue ikut ya. Bujer, jangan deh, ntar bisa kacau. Justru gue mau jodohin lo sama si Eno. Serius lo? Serius, percaya deh sama gue. Sekarang biarin gue pergi sama si Eno, oke? Silakan. Silakan. Enak, kita cabut. Gue pergi ya. Minta, bener ya. Yang sukses ya. Ya. No, mestinya lo cari pengawal supaya lo gak digangguin lagi. Orang cantik kayak lo tuh mesti hati-hati. Tapi gue tuh gak punya saudara atau kakak yang bisa dijadiin pengawal. Ya minta bantuan orang lain aja. Orang lain? Dapat duit dari mana gue? Ya siapa tahu gitu ya, ada jagoan yang mau jadi pengawal gratisan. Mana ada? Ya siapa tahu aja. Woi. Mau. Ikan tuh penjahat-jahat itu ikan. Cepat. Pasti mau ngomong polisi. Ampun, Bang. Bang, ampun. Sorry, Bang. Ampun, Bang. Saya coba tahu jadi. Iya, Bang. Saya kerja, Bang. Oke banget, keren. Hebat tau gak sih? Serem. Hah? Apa? Pergi yuk ah. Aduh, itu kan aduh. Bang, ampun. Pasti dia preman deh. Tahu dari mana kalau dia preman? Gayanya, udah gitu cara dia ngeliat tuh nyeremin banget. Tapi kan siapa tahu aja hatinya baik. Mana ada preman hatinya baik. Gak semua preman itu menyeramkan kan? Oh ya, gimana soal yang tadi? Itu loh, soal pengawal. Mau gak? Kalau mau gue bisa bantu kok. Bantu? Bantuin gimana? Nyari pengawal itu loh. Sayang, pasti kamu anggap aku gak setia. Buktinya gak dateng. Kamu mau denger alasan aku kan? Gak perlu. Eno! Ya? Eno! 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 No! Hei, itu yang dateng Toto kan? Ada apa sih? Suruh pulang aja, Ma. Loh, kenapa? Atau nggak Mama aja dia yang nemenin? Kok Mama sih? Eno! Eno! Tok. Selamat malam, Tante. Malam. Ada apa sih? Dia marah, Tante. Iya marah, tapi marahnya kenapa? Iya, saya tadi nggak bisa jemput dia yang kedua kali, Tante. Oh, gitu. Ya, pantas aja dia marah. Ini udah yang kedua kali, kan? Loh, kok Tante tahu? Ya tahu lah, Eno tuh selalu cerita semuanya sama Tante. Ya, yuk duduk dulu yuk. Ya Tante, terima kasih. Silakan. Tadi saya di sekolah ada acara, acaranya penting sekali Tante. Oh, kalau gitu coba aja kamu jelasin yang sebenar-benarnya sama dia. Iya, dia langsung marah dan masuk begitu aja Tante. Ini sebenarnya kalau boleh Tante tahu ya, kamu tuh ada acara apa sih? Kok sampai nggak bisa jemput dia lagi kayak gitu? Begini Tante, tadi selepas pulang sekolah, saya ada pertemuan, malah sampai sore. Ya otomatis, saya nggak bisa ninggalin sekolahan. Dan di pertemuan itu, saya dipilih sebagai pelindung OSIS Tante.
Dia mana ya? Abang lo? Ya iyalah, mau siapa lagi? Paling-paling lagi latihan tinju tuh di pekarangan. Latihan mulu, kagak capek apa? Ya mudah-mudahan aja abang lo jadi petinju betulan. Kapan bertandingnya, Mak? Emang ada apaan sih? Ada yang penting? Iya, Mak. Mita punya misi positif. Hah? Positif? Lo hamil? Yee, bukan itu, Mak. Bukan berarti positif itu hamil. Tapi Mita punya misi. Mak tau misi kan? Ah, iya, Mak ngerti. Misi itu kan si misi itu Nona, Miss Nona. Udah, bukan itu, Mak, maksud Mita. Mita tuh mau ngejodohin abang. Nah, kalau itu Mak setuju, dia tuh memang harus dijodohin. Jangan sampai jadi perjaka tua. Iya, amit-amit. Maksud Mita juga begitu, Mak. Ya udah cepat, abang lu cariin jodoh. Dia kan nggak bisa cari cewek sendiri. Maksud Mita juga begitu, Mak. Apa sih? Lihat cewek yang tadi jalan sama gue kan? Enggak. Minggir enggak? Dengar dulu. Enggak. Penting nih. Gue gak mau ngomongin lagi soal cewek. Tapi dia lain. Mendingan lo sekarang minggir. Daripada tonjokan kena muka lo, gue gak tanggung jawab ya. Dia tuh baik, cocok buat lo. Serius. Serius. Terkait waktu itu lagi, lu punya cowok. Hari gini cari cewek gak punya cowok, gak mungkin lagi. Jadi lu punya cowok kan? Ada sih. Udah minggir lah. Denger dulu, emang sih dia udah punya cowok, tapi dia tuh sebel banget bang. Mau janji mau jemput, gak dateng. Gak bener banget kan bang? Emang sih hubungan mereka tuh udah kacau, siapa tau aja putus. Alah, itu kan karangan lu doang, Mit. Eh, bisa aja kejadiannya begitu. Udah bodo amat lah. Tampang lo tuh. Si Mita tuh. Emang adek lo kenapa? Jaka udah bilang, Jaka gak suka sama cewek. Apa? Lo kagak suka sama cewek? Jadi selama ini lo suka sama cowok? Ya ampun, amit-amit. Aduh, Mak. Bukan gitu maksudnya. Si Mita tuh mengenalin Jaka sama cewek. Jaka udah kapok, Mak. Adek lo tuh bener. Enggak deh, Mak. Jaka gak mau dirumusin lagi. Udah ya, Mak ya? Jadi cowok kok pesimis gitu sih? Pesimis? Iya, Mak. Ngerti kan? Ya, Mak ngerti. Engkaulah bintangku, aku penggemar padamu. Dia bilang apa? Jadi pelindung OSIS? Ya, begitu katanya. Bagus kan? Dia bilang dia diangkat jadi pelindung OSIS. Mak, jadi pelindung OSIS belum tentu bisa ngelindungin pacar sendiri. Dengar dulu sayang, memang itu tadi yang dibilang sama mama. Dia bilang kalau dia bisa jadi pelindung OSIS, masa sama kamu enggak? Dia ngomong kayak gitu sama mama. Iya, hebat kan? Tapi buktinya? Apa? Telat jemput kamu, terus HP-nya dimatiin kan? Gitu. Sayang, mama udah tahu kok semuanya. Dia udah jelasin semuanya sama mama. Kalau HP-nya itu memang sengaja dimatikan, karena semua peserta rapat diharuskan untuk mematikan HP supaya nggak mengganggu rapat. Begitu. Kok gitu sih? Loh ya mungkin aja kan? Ya udahlah sayang. Dia udah pesen kok sama mama. Dan dia tuh bener-bener minta maaf sama kamu. Dia juga bilang, walaupun dia sibuk, dia tetap akan menomor satukan kamu. Bener mah dia ngomong kayak gitu? Kenapa? Kamu seneng kan dengernya? Dan dia juga janji kok, kalau besok dia gak akan gagal lagi jemput kamu. Awas aja tuh anak kalau bohong lagi. Halo. Halo.
Iya sayang, gimana? Kok gimana sih, jadi jemput apa enggak? Jadi dong. Sekarang? Besok, ya sekarang lah. Oke. Tapi jemputnya langsung ke sekolah ya, langsung ke bakso aja. Tempat biasa, oke? Gitu ya, Yang. Heh, kelamaan nih. Siapa tuh? Siapa? Suara cewek ya? Orang lewat kali. Kamu salah. Tapi bener, jemput lo ya. Iya, sayang. Dadah. Ngomong sama siapa sih? Halo, deh. Iya. Sini. Gimana? Lo udah ngomong belum sama dia? Udah. Terus gimana? Dia ngomong apaan? Belum tuntas sih. Kok belum tuntas? Kasih gue kesempatan sekali lagi. Biar tuntas, biar oke. Pasti oke nggak? Ya belum tentu sih. Gak semudah itu, Jer. Payah lo. Lo juga payah. Jangan di sini. Jangan cegat-cegat dia dulu. Jangan bikin dia gugup. Masa bodoh? Kok masa bodoh? Udah deh. Biar gue ngomong sendiri aja sama dia. Udah. Denger deh. Lo mau gak sih dicomblangin sama gue? Gue kan lagi usaha. Ya mau lah. Ya udah, lo sekarang pergi aja deh. Jangan bikin si Eno ketakutan. Dia tuh. Lo tuh gimana sih, ha? Udah, lo pergi aja sana. Iya. Cowok lu bener-bener gak ngejemput? Jemput kok, tapi kok gak kelihatan gitu sih? Kita janjian di tempat lain. Kok janjian di tempat lain? Soalnya kalau di sini bisa kacau gara-gara ada si Jerry. Makanya lu harus punya pengawal, no. Yuk. Toto, tunggu. Kok langsung cabut gitu aja sih? Ya kan gua mau pulang. Lupa deh. Lupa kan? Lupa apaan sih? Janjinya kemarin gimana? Ayo dong, toh gue kan mau buktiin kalau bakso langganan gue itu rasanya lebih enak dan sedap dan suasananya juga lebih asik. Ayo dong, toh. Ya ampun, makan bakso aja berat banget. Gentian dong. Waktu itu kan gue mau ke tempat lu. Sekarang lu harus mau dong diajak gue. Iya deh. Asik. Lo ini. Kenapa gak suka dicium gue? Ya ini kan jalanan. Biarin aja. Mau ngapain sih lo? Tunggu bentar ya, Nok. Mana sih tuh orang? Ngapain sih lo? Ngapain sih lo? Ayo kita kenalan. Apaan sih? Ayo, Bang. Ayo. Lu mesti jalan sendiri. Nak, kenalin nih. Abang gue. Beneran, dia abang gue, kakak kandung gue. Jaka. Sorry. Dia emang kayak gitu, maklum gak pernah galau sama cewek. Apaan sih lo? Emang bener kan? Tapi tenang, no. Bukan berarti dia gak bisa nyenengin cewek. Dia juga pasti mau kok kalau ditawarin jadi pengawal lo. Jadi pengawal?
Apa lo? Mana sih? Kok mati lagi? Makasih ya. Aku salah ya, aku terlambat ya. Sadar kan? Iya, tapi kan aku tetap dateng yang... Kamu tuh egois, asik-asik sendiri. Asik-asik sendiri gimana? Buktinya aku tetap dateng yang... Udahlah, urusin aja diri kamu sendiri. Lo. Kamu kenapa sih? Kamu marah ya aku datang sama orang lain? Dia kan yang tadi kedengeran di telepon. Tuh kan. Kamu kira aku cemburuan deh? Tapi marah kamu gitu. Kamu tuh seenaknya, aku gak suka. Lain kali tuh gak usah bikin janji deh sekalian. Oke. Dengerin dulu. Sini. Oke, kalau kamu... Sini, duduk dulu. Iya. Kalau kamu nyangkain aku yang enggak apa-apa. Kamu marah sama aku, silahkan. Kamu nyangkain aku yang enggak juga enggak apa-apa. Aku enggak akan janji-janji lagi sama kamu. Tapi kamu boleh lihat. Aku akan buktiin ke kamu kalau aku enggak akan mentingin diri sendiri. Aku akan tetap perhatian sama kamu. Ya, maafin aku ya. Dang, please, maafin aku ya. Dang, please. Ya, ayo dong. Manis deh. Engkaulah bintangku, aku penggemar peranmu. Udah lah, gak usah diomongin lagi. Males gue. Handphonenya mati lagi? Iya, ntar nih ya kalau gue tanyain alasannya tuh banyak banget. Gombal emang gitu, no. Iya, males gue punya cowok gombal. Amit-amit. Kenapa, no? Lo takut? Aduh, no. Jangan lihat dari tampangnya aja dong. Sebenarnya dia baik loh. Walau dia kasar, dia sayang banget sama gue. Gimana? Gimana apaan? Lo sendiri gimana? Gimana apaan sih? Jadi enggak. Jadi apaan? Jadi enggak gue kawal. Oh itu. Tuh kan, no, dia baik banget. Buktinya dia malah nawarin. Gimana? Lo mau enggak? Yaudah deh, lo pikir-pikir dulu aja. Alah, pakai mikir-mikir segala. Jangan kebanyakan mikir lo, ntar cantik lo hilang lo. Kayaknya gue harus ngelupain deh. Siapa? Dia. Abang gue? Bukan. Oh, gue tahu. Yang HP-nya mati terus kan? Dasar lo. Aku gak mau nemuin dia, mah. Ya kalau kamu gak mau temuin, kamu harus jelasin dong sama dia, sayang. Harusnya dia tuh sadar sendiri. Ya itu kalau dia sadar, kalau dia enggak. Nah kan, apalagi dia gak sadar kan. Ya udah aja. Apa harus mama juga sih yang jelasin sama dia? Ya udah mama aja yang jelasin. Menurut tante, lebih baik diamkan aja dulu. Eno itu kalau lagi marah, memang susah sekali ditenangin.
Daripada nanti tambah kacau, lebih baik diamin aja dulu. Percaya deh sama tante. Ada saat-saatnya nanti kalian pasti akan baikan lagi. Kamu sendiri sedang sibuk sekali kan? Ya udah, jadi kamu sibuk-sibuk aja dulu. Sampai nanti keadaannya bisa tenang lagi. Ya? Sotoran lo, sotoran! Gue beri lo. Man. Siapa lo? Hah? Mau ngapain lo kesini? Mau jadi jagoan kecil lo disini. Apa lo bilang? Belum kenal gue lo? Hah? Mau nantangin gue lo? Iya! Eh, anak kecil. Sekali lagi gue liat lo malak-malak di sini, abis. Ini darah gue. Lagian abang gue udah nungguin di depan. Eno, Ita, tunggu. Eno, Ita, tunggu dong. Kemarin tunggu dong. Jangan gangguin Eno. Eno udah ada yang jemput. Siapa? Hah? Ada deh. Wah, berani-beraninya tuh orang. Belum tahu gua kali ya. Hah? Ayo, Mit, kasih tahu gua. Siapa? Biar gua ajar tuh orang. Lu mau kemana? Tunggu dong. Lepasin gak? Enggak! Ada orangnya tuh. Mana? Mana? Lo tunjukin sama gue. Biar gue abisin sekalian tuh orang. Dia? Iya. Bukannya itu Jaka? Preman toko itu kan? Iya. Dia yang menjemput Eno. Berani gak lo? Ya, kalau sama dia sih... Nggak berani. Dasar lo! Lo mau kemana lo? Ini gue. Emang kenapa? Please, jangan gangguin gue. Nggak bisa. Ini kesempatan gue buat deket sama lo. Emang sih, di sekolahan gue nggak bisa deket sama lo. Gara-gara bodyguard lo itu. Tapi kalau di sini... Apaan sih lo? Tunggu dulu dong. Gue kan belum selesain omongan gue. Maksud lo apa sih? Maksud gue, walaupun bodyguard lo ada di sini nih, gue nggak takut. Bener lo nggak takut sama gue? Ya kak. Ajar ya! Ah!
Woi, tungguin gue. Woi. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jaka. Makasih ya. Eh Jaka, Mak kasih tahu, sama perempuan itu harus lembut, jangan dikasarin. Kenapa harus begitu, Mak? Eh, bener. Kalau perempuan itu kena penyakit jantung, gimana? Bisa kaget, langsung pingsan. Kalau pingsan, kalau terus dead, gimana? Mas, serius. Mama, Mang Ma tahu, serius apaan? Ya tahu. Apaan? Tanya aja tuh sama si Mita. Mama, Ma kan tahu jaga gimana. Dari orok juga, Jaka udah begini. Masa gara-gara cewek, Jaka harus berubah? Ya harus, demi kebaikan kenapa enggak? Dengar deh apa kata Mak. Mak beneran nih, serius. Engkaulah bintangku, aku penggemar padamu. Berikan tanda cinta dirimu di... Enak. Abang, ayo. Oh ya, kayaknya gue besok gak bisa ikut deh. Loh, kenapa? Ya ngapain juga gue ikut-ikutan. Tapi kan... Gue kan mau jalan sama yang lain. Jadi ya, Dede Eno, Dede Abang, Dede. Mita punya kabar gembira. Bang Jaka, jadi lu jadi Jaka dijodohin? Malah udah jalan sama cewek itu, Mak. Namanya siapa? Eno. Oh, Eno yang artis itu ya? Artis. Loh, kan namanya sama. Sama artis yang namanya Eno yang suka di infotainment itu. Tapi, Mak, Mita harus lepasin mereka. Awalnya sih Mita temenin, biar lancar. Tapi karena mereka udah jalan berdua, ngapain juga Mita awasin? Lu bener. Memangnya anak balita harus diawasin terus? Ya udah, cepet ganti baju. Oke, Mak. Mampus lu. Abisnya. Sebenarnya gak usah pakai marah-marah kayak gitu kan? Gua marah-marah ya. Maaf ya. Mungkin orang itu gak sengaja kali. Buat kayak gitu? Udah deh. Lagian gua juga gak apa-apa kan? Maaf ya. Lucu ya, kok gue ngegandeng sih? Iya, yeah, harusnya... Iya, yeah, yuk. Assalamualaikum. Salam. Makan, Bang. Mak, tolong oke. Udah, makan dulu deh. Bang, udah jalan kemana aja nih? Jalan gimana maksud lo? Ajakin ke mall buat nonton atau kemana ke buat asik-asikan? Gak punya modal. Makanya jadi orang. Emang menurut Mak, Jaka bukan orang? Maksud Mak jadi orang tuh kerja apa ke? Biar banyak duit, biar bisa nyokongin cewek. Kan sulit mencintai diriku karena ku begitu saja telah jatuh hati kepadamu. Takkan sulit memiliki diriku karena begitu mudah kau merebut seluruh hatiku. Kau buatku
dimakan? Gua kurang bersih ke es krim, lo. Cobain dulu. Ya. Belum. Emit, betulan. Duduk deh. Gue mau tanya sesuatu deh. Tuh, si Ano cowoknya gimana sih? Ngapain sih mikirin orang lain? Ya, kalau tiba-tiba cowoknya muncul gimana? Ya, cuekin aja. Terus, kalau misalnya si Ano-nya nggak gitu gimana? Maksudnya... Eno masih ngeladenin dia? Aduh bang, gak mungkin banget deh. Eno kan udah kesel sama dia. Mit, Mit. Itu kan pikiran lo doang. Belum tentu kenyataannya kayak gitu. Udah deh bang, gak usah mikirin yang belum tentu terjadi. Udah. Daripada lo putus asa gak dapetin si Eno, mending lo cari cewek lain aja. Cewek di sekolahan ini tuh gak ada yang oke. Masa sih? Kalau gue gimana? Hah? Lo? Iya, gue. Oke kayak gini kan? Ya, iya sih. Lo oke. Tapi kalau gua ngeliatin lo dari tugu Monas dengan sedotan yang kecil banget, ya. Iya juga. Pak Guru, ada orang gila ketawa sendirian. Awas lo ya. Lo gak malu jalan sama gue? Kenapa mesti malu? Ya, jalan sama preman. Apa kata orang nanti? Kata Mita, kita gak boleh ngeliat orang dari sosoknya. Sosoknya? Iya, menurut gue gaya lo doang yang kayak preman. Masa sih? Kalau menurut gue juga, sebenarnya jiwa lo tuh beda. Beda kayak gimana? Ya gak kayak preman. Gitu ya, Nay? Lagian, apa enaknya sih jadi preman? Ya, ada enaknya, ada enggaknya juga sih. Emang selamanya lo mau kayak gini? Ya enggak lah. Sebenarnya gue pengen lo berubah. Berubah? Berubah gimana sih maksud lo? Ya, berubah. Enak. Kamu? Terbukti kan? Kalau aku bisa jemput kamu. Iya, tapi... Tapi, walaupun kamu di jalanan, tetap aja aku cari kamu. Kenapa nelfon dulu sih? Buat apa nelfon kalau aku bisa datang? Iya sih, tapi... Tapi apa? Tuh, mana dia? Mana dia?
Kenapa pergi ya dia? Kenapa sih memangnya? Ya harusnya jangan pergi. Pergi juga diem-diem. Kenapa mesti dipusingin? Yaudah deh, yuk. Eseng. Ayo. Pokoknya mulai besok dan seterusnya aku akan jemput kamu. Ya, dengar nggak sih? Sayang, aku akan tunjukkan kesetiaan itu pada kamu. Serius, kamu mesti percaya. Lihat aja besok. Bang, bakso dua bang. Sayang. Kenapa Jaka tuh? Udah datang, dia masih setia. Udah mata, dan juga gue cemburu. Gak enak, main gue cari-cari yang gak enak. Taruh di mana juga, kalau misalnya handphone kamu mau bunyi, bunyi aja, Tom. Ya enggak lah. Enggak, kenapa? Udah dimatiin handphonenya. Sekarang kita berdua aja nggak ada yang ganggu. Ya sayang ya. Belum dijemput ya? Wah, kebenaran nih. Gua tuh juga mau balik. Yuk, bareng. Heh. Mau kemana lo? Bukan urusan lo. Gue disuruh manggil lo. Hah? Udah gi, sana cepat. Siapa sih yang berani manggil gue? Wali kelas. Serius lo? Serius. Udah gi, sana sana cepat. Ditunggu. Tapi gue. Pak, Bapak manggil saya. Bah, siapa pula yang manggil kau? Tadi kata Mita, Bapak manggil saya. Ah, mau saja kau dibohongi sama dia. Ah. Mita, Mita. Awas lo ya. Cari siapa, Jer? Apa urusannya sama lo berdua, hah? Tadi. Dia bener-bener gak mau ketemu deh. Gua yang terakhir minum, oke? Gua buka jalan, oke? Cewek, cewek. Woi. Eh, bro. Manggil kita dia. Saya tahu benar dia. Eh, sini lo. Iya, lo.
Eh, mau ngapain lo? Lo semua kenal sama cewek namanya Eno? Eno? Eh bro, dia nanya Eno! Apa urusannya lo nanya-nanya cewek gue? Cewek siapa? Iya, cewek gue. Eno kan? Mimpi lo! Gua tahu, lo pasti pengen ngaku kalau lo cowoknya dia. Iya kan? Ngaco lo. Apa lo bilang? Lo budak ya? Gua bilang ngaco. Kurang ajar lo ya. Eh, lo belum tahu kita ya. Hah? Gua gak peduli. Eh, tunggu lo! Eh, tunggu! Wah! Ajar dia! Ajar lo! Ajar lo! Abang gue emang kasar kayak gitu, nak. Gue juga lagi yang salah. Bang Jaka juga salah. Kayak anak kecil, tau gak? Ngapain coba pakai acara kabur segala? Dia tuh bukan kayak anak kecil. Tapi emang kadang-kadang suka gitu. Suka lugu. Justru itu. Gue suka kok dia kayak gitu. Tapi sekarang yang jadi masalahnya tuh bukan masalah itunya. Tapi preman-preman itu loh. Premannya itu? Iya. Sebenarnya gue pengen dia berubah. Berubah gimana maksud lo? Iya, gak preman-preman lagi. Baik lo, ya. Balik ya gue ya. Balik. Lu balik. Ya. Gue juga balik, deh. Ya. Cek. Oke. Okay. Hati lo ya. Bih, man. Ya. Wah. Oh, colo. Udah. Baik lo. Bang. Mau apa lagi? Mau ngomong? Gua gak mau bahas soal dia ya. Kenapa sih? Dari awal, gua udah nyangka gak bakal berhasil. Dan kenyataannya gitu kan? Tunggu dulu, Bang. Ada omongan Eno yang menarik. Jangan-jangan dia juga pernah bilang ke Abang. Ngomong apaan? Kayaknya dia pengen Abang berubah deh. Berubah kayak gimana sih maksud lo? Ya berubah, jangan kayak gini. Ya, orang jadi orang baik-baik lah. Lo pikir gue bandit? Maksudnya jangan jadi preman lagi, Bang. Eh, kenapa sih kalau gue preman? Ya mungkin kesannya gak baik. Eh, jelek-jelek dari gue sendiri. Au! Lo dijodohin, mau terus dimarahin. Engkaulah bintangku. Mita tuh kerjaannya, ngejerumusin orang doang. Ngejerumusin apaan? Maksud Mita tuh kan benar, Mak. Eno sendiri aja yang bilang kalau dia tuh gak mau Bang Jaka ngereman lagi. Bener kan, Mak? Emang bener, bener banget. Bagus kan, Mak? Ya bagus, emang bagus. Tapi Bang Jaka marah-marah mulu, Mak. Nah, kalau yang itu kagak bener. Masa lo mau jadi preman terus-terusan sampai tua? Itu mah kagak bener. Kamu tahu di mana tempat aku berkelahi? Di sekolah kamu. Kamu tahu dengan siapa aku berkelahi? Dengan preman-preman sekolah kamu yang gak jelas. Mereka siapa? Mana aku tahu? Yang jelas mereka pakai seragam sekolah. Brengsek mereka. Beraninya keroyokan. Udahlah, gak penting. Yang penting aku udah dateng. Aku udah punya niat baik. Mau jemput kamu, aku setia sama kamu.
soal luka-luka, biarinlah. Ini udah risiko aku. Asal kamu tahu, aku nggak akan sekolah kamu lagi. Pokoknya aku nggak mau ketemu sama preman-preman itu lagi. Yang artinya, aku nggak akan datang ke sana lagi. Daripada aku nggak bisa jemput kamu, lebih baik kamu pindah. Pindah? Iya, pindah sekolah. Pindah ke sekolah aku. Di sana jauh lebih aman, lebih tenang. Nggak kayak sekolah kamu, banyak orang brengseknya. Kalau kamu mau, aku bantu ngurusin pindah sekolah kamu. Tapi terserah. Kalau kamu masih kepengen sekolah di sana, ya udah, aku nggak akan jemput kamu lagi. Tunggu. Aku serius. Nggak, aku beneran serius. Besok pagi, aku jemput kamu. Kita urusin pindahan sekolah kamu. Selamat malam. Takkan sulit mencintai diriku, karena ku begitu saja telah jatuh hati kepadamu. Takkan sulit memiliki diriku, karena begitu mudah kau merebut seluruh hatiku. Kau buatku merindu saat kau katakan kau menyukaiku. Lihat tuh abang lo, kenapa lagi mak? Lihat aja sendiri. Saat ku coba mencumbu dirimu, engkaulah bintangku. Aku pun gemar padamu, berikan tanda cinta dirimu di hatiku. Engkaulah bintangku, aku pun gemar padamu. Ku takkan hidup bila ku tak hidup di sampingmu. Biar aku memujamu. Takkan sulit mencintai diriku, karena ku begitu saja telah jatuh hati kepadamu. Takkan sulit memiliki diriku, karena begitu mudah kau merebut seluruh. Woi, hari pagi nih. Lo kenapa jadi begini, Jack? Kenapa emang gue? Aneh lo. Aneh tapi oke kan? Oke sih oke. Tapi lo bukan seperti Jack yang gue kenal, men. Alah, dah gue buru-buru nih. Hei. Rumah ya. Eno, kenapa kok buru-buru begitu? Aku gak mau ketemu dia, mah. Loh, tapi kan belum tentu Toto yang datang, sayang. Dia tuh orangnya, mama lihat aja sendiri deh, ya. Ya udah, hati-hati ya. Udah, mama. Nah, eh! Jangan-jangan Toto udah nungguin kamu tuh di depan sana. Oh, jangan gitu dong. Dah. Dah. Hai, kamu mau sekolah kan? Iya, iya. Maksud lo mau jemput gue ya? Boleh. Boleh? Yuk. Ntar dulu. Sama perubahan lo. Iya, gue juga pengen ngurusin kuliah gue yang belakangan rada kacau nih. Oh ya? Setelah gue pikir-pikir, gak ada gunanya gue ngabisin waktu gue di jalan.
Apalagi buang-buang duit nyokap gue. Jelas-jelas buat kuliah. Gitu dong. Makanya sekarang gue berubah. Itu kan bisa. Nggak usah pakai marah-marah, nggak usah pakai teriak-teriak. Gue suka sama perubahan lo. Jadi dia masuk sekolah, Tante? Memang dia harus masuk sekolah, kan? Tante, sebaiknya Eno pindahin aja ke sekolah saya. Di sana jauh lebih aman, lebih tenang. Tante, bantu bicara sama dia ya. Lebih cepat pindah lebih baik, Tante. Dia sih memang sudah pernah bicara soal ini. Udah? Terus gimana, Tante? Kayaknya sih dia nggak mau tuh. Nggak mau? Kok nggak mau? Harusnya Tante bicara sama dia. Apa? Saya? Iya, kalau perlu Tante paksa aja. Saya memaksa dia? Habisnya dia nggak mau nurut gitu. Aduh, Toto, maaf ya. Tante tuh nggak pernah maksain kehendak sama anak sendiri. Semua itu tergantung dia. Kalau memang dia masih suka sekolah di situ, ya kenapa disuruh pindah? Ya, Tante sama aja. Sama aja maksud kamu? Ya nggak mau denger omongan saya. Kamu itu ngomong apa sih? Jangan maksa gitu ya, nggak baik tau nggak? Pantas aja Eno tuh nggak suka lagi sama kamu. Maksud Tante? Gini aja, kamu urus urusan kamu sendiri. Urusan Eno biar saya yang urus. Silakan pergi. Brengsek! Engkaulah bintangku, aku penggemar peranmu. Berikan tanda. Eno! Tunggu! Mau kemana? Mau pulang kan? Yakin deh, hari ini tuh gak bakalan ada yang jemput lo. Si Jaka udah gak kesini lagi kan? Cowok lo, gak bakalan deh dia berani kesini lagi. Oh, jadi lo yang berantem sama Toto? Habis, cowok lo yang salah, nantangin gue. Udah jelas kan, di sekolah ini gak ada yang berani sama gue. Udah, gak usah dipusingin. Soalnya ntar lo pulang kan, kan masih ada gue. Sejak awal tuh, Noh, gue tuh siap ngantar lo kemana aja lo mau. Ya? Udah yuk, pulang. Hah? Ngapain sih lo? Aduh, lo lagi, lo lagi. Lo tuh kayak bayangan gue aja lo ya. Kalau gue mau nganterin dia pulang, lo mau apa? Dia gak mau. Apa urusannya sama lo? Dipanggil kepala sekolah tuh. Mit, Mita. Lo kira lo bisa nipu gue dua kali? Hah? Gue gak sebodoh itu, tau gak? tunggu dulu. No, yakin deh, No. Gue tuh bakalan nganter lo kemana aja lo mau, ya? Dia gak mau. Apa urusannya sama lo? Tapi gue perantaranya. Perantara? Lo kira ini jual beli rumah apa pakai perantara? Hah? Jerry! Kesini kamu! Iya, Pak. Ada apa, Pak? Ikut bawa. Rasain lo. Tadinya sih gue mau bohongin dia, ternyata beneran. Yuk. Mana orangnya? Sabar, gue juga udah panas nih. Lama nih. Tau nih, ngecut. Dicari dia. Lo tunggu sini bentar ya. Iya. Gak pake lama ya. Iya. Yeah. Mati gue. Gimana nih? Gak tau. Pokoknya gue campur, oke?
boleh kan aku datang ke sini? Boleh, tapi... Tapi apa? Maksudku... Kamu melarang aku datang ke sini? Aku datang ke sini bukan buat kamu. Tapi buat balas dendam sama si brengsek itu! Kamu ini kenapa jadi kayak gini sih? Bodoh amat! Lo gak terima! Iya! Maju lo sini kalau berani! Maju! Bacot lo! Udah, Jer! Jangan berantem di sini! Ini sekolah, bukan pasar! Udah, biarin aja! Wajar nih anak! Udah, Jer! Jangan diladenin! Mas! Woi! Jangan lari lo! Sama anti konyol kita di sini. Udah kita balik. Lu pada pengecut semuanya sih. Cabut aja, cabut. Hah? Balik. Lu semua mau balik. Cabut yuk. Lo pergi semuanya. Pergi. Cut. Pergi. Coba cabut. Biar mampus sekarang. Ah. Tampang doang lo sangar. Tikus. Jagoan tuh anak. Biarin, jangan ladenin. Ya, bos, jalan tuh dia. Loh. Mana si Eno? Apa-apa sih ini? Hajar, seri jagoan itu gak mesti berantem. Kok gak penting buat apa coba? Ya, penting lah. Penting apaan? Supaya dapetin Eno, iya kan? Lo lihat sendiri, si Eno aja pergi. Itu artinya dia gak suka sama kalian. Aduh, budak tau gak? Telinga gue denger lo ngomong itu aja mulu. Emang bener kan? Muna lo. Kok Muna? Iya, lo. Kenapa gue? Udah jelas kan? Kerja lo itu cuma ngikutin gue aja mulu. Perhatiin gue terus lah. Gue tau, lo pasti suka sama gue. Lo suka cowok yang so jagoan kayak gue. Iya kan? Iya juga sih. Terus kenapa sih lo itu selalu aja ngalangin gue buat deketin Eno? Hah? Gue tau. Lo itu pasti cemburu. Iya kan? Ngaku aja deh lo. Emangnya kalau bener kenapa? Ya udah jelas. Berarti lo tuh suka banget sama gue. Ya mana ada sih cowok yang gak suka sama gue. Cowok jagoan kayak gue. So jagoan lo. Buktinya lo suka. Menurut gue, yang paling benar adalah gue jalan. Makanya tadi gue jalan. Bukan masalah gue gak peduli sama lo. Justru karena gue peduli, gue gak enak sama lo. Sama temen lo. Dan sama kalian. Tapi gue gak janjian kok sama dia. Tapi dia datang niatnya untuk jemput lo kan? Kalau misalkan niat dia datang buat jemput gue juga gak bakal kok pulang sama dia. Lagian, bukannya kita udah janjian. Gue mesti tahu diri, Nok. Buat apa lo tahu diri sama orang yang gak tahu diri? Dia tuh datang buat balas dendam, buat nantekin Jerry. Dia sama Jerry tuh sama, sama-sama so jago. Eno! Mau kemana kalian? Gue ada urusan sama Eno. Kamu ini kenapa sih jadi kayak gini? Karena kamu. Aku? Iya. Kamu gak pernah dengerin aku. Mama kamu juga. Kenapa sih marah-marahin aku? Soal apa? Soal pindahan sekolah. Kalau aku gak nurut, mama juga marah-marah. Itu artinya kami gak setuju. Pokoknya aku gak suka kamu sekolah di situ, titik. Kamu gak punya hak buat ngelarang aku. Itulah jeleknya kamu. Kamu gak pernah denger omongan aku. Kalau kamu gak suka, ya udah. Apa kamu bilang? Yang ribut jalanan, gak bagus. Apa urusannya sama lo? Gue peringatin ya, jangan ikut campur urusan gue. Dia harus ikut campur. Apa hubungannya? Gue gak mau cari ribut.
Begitu ya? Lu sama aja preman itu. Pengecut! Lu pengecut! Eh, mau kemana lo? Kalau laki-laki ribut sama gue, jangan pengecut lo! Eh, sini! Woi, berdua! Jangan lari lo! Woi, pengecut! Woi, jangan lari lo! Woi! Woi, mata lo di mana? Woi, jangan kabur! Brengsek semuanya! Wah hebat ya lo, sekarang udah bener-bener berubah. Ya, gue berubah karena gue pengen disukain. Sukain? Sukain siapa? Sukain siapa? Ayo ngaku. Gue pengen disukain sama lo. Gue? Kan sekarang udah. Udah? Malah lebih dari suka. Lo? Begitu saja telah jatuh hati kepadamu, takkan sulit.